Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askandar Cokro Prawiro. Saya angkat guru besar tahun 86 ya. Waktu itu masih belum pensiun. Jadi diperpanjang misalnya sampai sekarang ini ya. Saya lulus dokter tahun 1964 ya. Lalu ambil spesialis penyakit dalam, lulus tahun 1968 ya. Lalu ambil doktor urutannya, lalu saya memperoleh gelar doktor tahun 1978. Akhirnya tahun 1986 saya diangkat menjadi guru besar ya. Saya ini sebetulnya anak dari seorang guru ya, guru dari sekolah dasar. Tapi saya sejak kecil cita-cita saya dokter, karena saya sering mengantar bapak saya berobat ke dokter, jadi tidak pernah berubah. Jadi cita-cita dokter tidak pernah berubah, tapi juga tidak tahu kesulitan-kesulitan yang akan ada. Tapi cita-cita saya sejak kecil dokter itu ya, meskipun saya anaknya seorang guru ya. Waktu itu saya itu sampai SMA ke Surabaya belum pernah dulu. Jadi saya di SMA sampai 57 belum pernah ke Surabaya. Jadi sekolah Surabaya lalu mendaftarkan Jogja ya. Saya diterima dua-dua itu, tapi oleh kakak saya dianjurkan di sini saja. Sesudah di sini, wah saya seperti menangis mau keluar. Karena apa? Tiga guru besarnya orang Belanda, ceramahnya bahasa Inggris. Waduh, itu stres besar. Tapi saya modal kemauan ya. Jadi kalau kuliah itu enggak seperti sekarang, saya dengar ada yang titip absen. Kalau dulu-duluan yang di muka, saya selalu di muka sendiri itu, mukanya itu orang Belanda yang bahasa Inggris itu. Kita ya bahasa Inggris sebisa-bisanya ya. Jadi itu hampir saja saya mau pindah ke Jogja oleh kakak saya yang di Jogja, tidak boleh. Tetap di sini sampai lulus ini. Dan ujian dari propades menjadi ke klinik itu tidak semudah ini. Yang lulus ini dari 100 hanya 5. 5, itu sulit sekali. Jadi karena lulusnya sulit, yang lulus itu masukkan itu kolam dekatnya fakultas perpustakaan itu sulit sekali. Jadi pertama, dan dulu belajarnya banyak belajar sendiri. Jadi kuliah itu tidak disuruh, malah kita harus kuliah, harus dapat tempat itu terus sampai kuliah di sini selesai di klinik, akhirnya lulus dokter tahun 64 ya. Tapi langsung waktu itu masih banyak kesempatan langsung masuk penyakit dalam. Karena waktu saya juga enggak punya, kalau penyakit dalam saya enggak punya cita-cita, kalau dokter punya ya. Kalau penyakit dalam tidak. Jadi penyakit dalam akhirnya lulus internis, dan saya juga tidak punya cita-cita masuk ke bagian diabetes atau enggak. Tapi ternyata lulus oleh kepala bagian, saya didinaskan di poliklinik diabetes. Akhirnya sampai sekarang saya ambil spesialis ke endokrinologi ya. Kalau tahun 64 saya internis ya, tapi tahun 80 saya spesialis endokrinologi. Pokoknya waktu saya sekolah di Fakultas Kedokteran itu pertama-tama yang ada itu ada stres yang cukup berat, sehingga waktu itu saya mau pindah ke Jogja dilarang kakak saya. Karena apa? Dari 5 fak itu yang 3 guru besarnya orang Belanda dan kuliahnya bahasa Inggris ya. Jadi ya karena tidak boleh pindah, seadanya saya berusaha sebisa-bisanya ya, semampunya. Tapi dengan ketekunan itu
akhirnya juga bisa diatasi. Pada waktu itu bahasa Inggris saya modal dari SMA. Jadi terpaksa waktu itu saya juga ngambil les Inggris. Tapi les Inggris itu adalah yang saya ikuti daripada sukarelawan orang-orang asing yang di sini ya. Jadi saya ambil les Inggris yang di fakultas ya. Oleh karena itu saya dirikan laboratorium Inggris itu supaya mahasiswa semua menguasai bahasa Inggris ya. Sekarang kan selalu ditanya TOEFL-mu berapa ya. Zaman dulu enggak ada begitu ya, belajar sendiri zaman dulu. Yang jelas pada waktu itu pendidikannya bebas ya. Jadi sangat tergantung mahasiswanya. Tapi belajar sendiri. Jadi kalau sekarang itu kan banyak dikasih kuliah. Tapi hebatnya anak-anak sekarang karena sudah punya komputer dan dia pandai browsing, jadi ilmunya lebih luas kalau dibanding yang dulu. Kita enggak, kita hanya koran, dari koran dan majalah saja dan dari majalah kedokteran. Tapi sekarang itu enggak, dengan dunia maya itu ilmunya lebih luas. Tergantung mahasiswanya sekarang sehingga mau berkembang atau tidak. Tapi fasilitasnya cukup baik. Dan untuk berkembang luas lebih banyak ya. Jadi perkembangannya pun lebih cepat dicapai zaman sekarang daripada dulu. Tapi tergantung anaknya, pokoknya tergantung anaknya. Sebetulnya enggak terlalu banyak kesulitan. Begitu lulus, enggak ada tugas keluar. Enggak, saya milih ambil spesialis, langsung spesialis. Jadi lulus dokter, 4 tahun ya spesialis ya. Lalu spesialis, lalu ambil dokter itu. Dulu dokter juga sulit, mas, sulit. Saya dokter kerjasama dengan Belanda dulu, jadi saya dikirim ke Belanda. Di Belanda itu juga stres berat. Di Belanda itu kan, jadi saya jajar dengan teman saya Belanda itu, ya kebudayaannya kan lain. Jadi dia makan, ya makan sendiri gitu. Mula-mula saya tersinggung, wah itu makan sendiri. Tapi memang kebiasaannya begitu, sudah bebas itu. Jadi kehidupan saya di Belanda dulu juga mula-mula ya melalui stres yang berat juga. Selain bahasanya, karena bahasa Belanda itu sulit untuk ditulis, kalau ngomong agak mudah. Tapi akhirnya saya menggunakan bahasa Inggris waktu itu. Itu perjuangannya juga cukup besar karena harus pisah keluarga. Pisah keluarga itu kalau saya mau telepon jangan seperti saya handphone. Janjian dulu mas. Nanti janjian dulu, jadi sulit. Tidak seperti zaman sekarang ini. Pengalaman menarik itu zaman dulu itu dokter sedikit. Jadi saya begitu lulus dokter umum, praktek di sana Kebutran Gang 6 itu. Di gang itu, tapi pasiennya banyak mas, banyak. Jadi saya kalau melihat anak-anak sekarang dengan dulu, jadi zaman masnya dalam bidang materi, lain. Karena kalau praktek itu kita dapat uang, itu uang tidak hanya untuk kepentingan rumah tangga saja, tapi perkembangan ilmu bisa kita kembangkan dari uang itu. Bisa ikut kongres keluar. Zaman dulu sponsor kan belum ada. Sekarang kan mulai banyak dari farmasi-farmasi grand resmi yang untuk ke luar negeri. Dan beda dengan sekarang, anak sekarang lulus prakteknya di rumah sakit. Kalau dulu biasanya di rumah-rumah semua, termasuk saya. Tapi sekarang lulus rumah sakit. Dan saya kasihan sekarang, rumah sakit akhirnya tidak bisa menampung, sehingga dokter untuk cari rumah sakit sulit. Sehingga kadang-kadang dia cari rumah sakit di luar Surabaya. Kasihan. Saya itu, kalau kenaikan pangkat, jadi dokter itu sebetulnya ada dua. Selain ilmunya, dia harus memperhatikan kenaikan pangkatnya. Saya itu selalu sedia 4 map ya. Map saya satu itu untuk tentang pendidikan,
map kedua tentang penelitian, map dan pengabdian masyarakat, map keempat lain-lain. Jadi kalau saya dapat tugas dari rektor ya, SK-nya saya taruh sini. Tugasnya dari sini. Jadi kalau publikasi pendidikan taruh sini. Jadi waktu kenaikan pangkat untuk saya enggak terlalu sulit, tinggal ngambil dari tiap-tiap map itu. Tapi kebanyakan anak sekarang itu hanya bekerja waktu kenaikan pangkat baru bongkar-bongkar. Nah itu yang menyebabkan sulit. Coba dia mau mapping seperti itu mudah. Saya rata-rata tiap 2 tahun naik pangkat waktu itu karena mudah mengisinya. Dan sekarang itu orang yang pandai kadang-kadang pangkatnya rendah karena dia sibuk tidak memperhatikan kenaikan pangkat. Sebaiknya yang diam-diam saja dia ngumpulkan credit point itu malah naik lebih cepat itu. Nah, itu kasihan yang pandai yang rajin tadi sebenarnya. Saya tahu di luar jarang, saya banyak di dalam. Jadi jabatan yang sepegang yang di dalam itu. Jadi kepala pendidikan, kepala penelitian, dan akhirnya ketikan itu. Dan saya zaman dulu kepala bagian hanya ditunjuk. Saya dari kepala bagian tahun 1989, putus 3 tahun dan diteruskan lagi sampai 2009 ya. Menjadi dekan 1995 sampai 1998 ya. Itu garis besar dari karier saya. Dan waktu dekan dulu saya sempat untuk menambah fasilitas pendidikan itu mendirikan Gramik dan Grahabik itu. Tidak seperti sekarang, dulu cari dana sendiri dulu dan ini ya. Jadi dibantu dengan gubernur, waktu itu kita kerjasama dengan Bapak Gubernur, carikan dana para pengusaha yang nama-namanya tertulis di Grahabik di sana. Saya itu suka menulis dan suka publikasi ya. Jadi tulisan-tulisan banyak ya. Dan yang membuat saya surprise ya, itu tahun tidak tahu saya ditunjuk oleh panitia Habibie Award ya. Habibie kan uangnya banyak, mengajukan award ya. Itu diseleksi, tapi tidak seperti mendaftarkan, tidak. Tahu-tahu ditunjuk gitu. Ditunjuk lalu mengumpulkan data-data, lalu dilantik di Jakarta. Itu yang surprise bagi saya karena itu Habibie Award itu sangat jarang ya, dan sangat jarang. Waktu saya di Polidiabit, itu dietnya itu dari dietnya orang Barat. Jadi makan sehari 3 kali, lemaknya ya sampai 30% itu. Lalu tergugah oleh saya, lalu saya punya ide, saya akan membuat diet sendiri yang kita sebut diet B ya, waktu itu. Lalu saya teruskan dengan disertasi waktu itu untuk meneliti diet yang akan digunakan. Akhirnya saya lulus S3 tahun 78 dan diet itu akhirnya dipakai sampai sekarang. Dulu yang dietnya untuk orang Barat tidak kita pakai lagi karena terlalu aterogenik, jadi lemaknya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Dan untuk orang Indonesia lebih senang ke diet B karena komposisinya lebih banyak karbohidrat 68%, protein 12%, lemaknya hanya 20%. Tapi kalau orang asing lemaknya 30%, jadi sangat aterogenik. Pertama yang bersasar waktu saya menjadi dokter spesialis adalah 2 orang, Profesor Mastio almarhum dan Profesor Santoso ya. Profesor Santoso itu waktu itu dekan ya, saya belum guru besar ya. Lalu ada lomba mengadakan penelitian di Jepang. Nah, saya punya akal karena saya belum profesor, saya minta tolong Profesor Santoso sebagai kepala saya. Jadi waktu rapat diskusi di Jepang saya dengan beliau itu. Akhirnya kompetisinya dengan Jakarta waktu itu. Akhirnya berkat beliau menang Surabaya. Lalu penelitian diabetes di Jawa Timur.
dengan dana dari Jepang. Itu karena jasa dari Prof. Martio ya. Dan Prof. Rahmat Santoso. Jadi meskipun saya bukan guru besar, menjadi berhasil karena menggunakan guru besarnya beliau itu. Dan dia membimbing diabetes, akhirnya didirikan pusat diabetes dan nutrisi itu dia jasa dari beliau juga. Beliau dan Profesor Martio dan akhirnya dibantu dengan Profesor Purnomo itu. Itu salah satu perang dalam bidang penelitian di luar negeri dengan Jepang. Akhirnya Jepangnya datang sini ikut meneliti ke desa-desa itu. Waktu ke desa-desa, karena itu yang ditulis diabetes di desa, itu sangat berkesan. Saya dengan Profesor Santoso, jadi kombi yang lama dari fakultas itu yang dipakai ke luar kota. Yang nyetir Profesor Santoso saat di sebelahnya ya. Tapi Profesor Santoso memang sukanya nyetir tadi. Jadi kemana-mana ke 48 desa itu dengan beliau itu ya sangat berkesan itu penelitiannya itu. Lalu presentasinya di sini yang berjasa dalam memimpin penelitian itu adalah Profesor Martio almarhum juga. Yang akhirnya beliau jadi duta besar UNESCO di Paris itu. Jadi waktu kita mengadakan penelitian di luar negeri kadang-kadang mampir ke tempat beliau dan beliau itu sangat baik dan kedua beliau itu sangat berjasa. Namanya itu masih tercantum di kamar saya itu Profesor Martio dengan Profesor Santoso dan juga Profesor Purnomo ya dan ditambah dua orang Jepang yang ikut penelitian itu. Jadi sebaiknya baik para mahasiswa atau dokter itu harus mengembangkan hubungannya, baik hubungan keluar di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saya dulu juga sering surat-menyurat itu, kalau sekarang kan tampaknya pasif ya, tunggu tugas dari dekan. Tapi sebetulnya harus lebih aktif hubungan ke luar negeri. Jadi kalau kita sudah channel ke Jepang, lalu kita ke Belanda, jadi kalau keperluan lain-lain lebih mudah. Tapi sekarang ini tampaknya tiap ada hubungan keluar sangat tergantung dengan pimpinannya. Saya sering menasihati diri sendiri. Jadi kalau saya naik pangkat itu selalu saya juga menasihati murid-murid saya, kita harus low profile, merendah ya, dan ilmu-ilmu dikembangluaskan. Itu saja.